Selamat bergabung dalam seminar pekerja migran Indonesia di pasar COVID-19, tantangan, kontribusi, dan harapan. Seminar ini diselenggarakan oleh Indonesia Desk Global didukung oleh GIZ. Saya Natalia Widya, moderator seminar pada hari ini. Sahabat, beragam permasalahan dihadapi oleh pekerja migran Indonesia di masa COVID-19. Di antaranya adalah jam kerja yang panjang, diskriminasi, biaya penempat yang tinggi, tidak ada kontrak kerja yang standar, kehilangan pekerjaan, tidak ada dana untuk pulang, kekerasan fisik dan seksual, penahanan dokumen. Selain permasalahan di atas, hasil penelitian juga menunjukkan lebih dari 30% pekerja migran Indonesia atau PMI mengalami depresi dan kecemasan selama pandemi. Berbeda dengan pekerja di dalam negeri, para PMI memiliki tantangan berlapis dalam mengakses layanan kesehatan dan perlindungan sosial di negara penempatan. Kita semua diajak untuk peduli akan perbaikan pada sistem, mulai dari perekrutan hingga kepulangan para PMI, termasuk layanan kesehatan dan perlindungan sosial, agar isu-isu dapat teratasi. Dalam satu jam ke depan bersama dengan Ibu Ida Fauzia, Menteri Ketenagakerjaan Indonesia, 5 perwakilan PMI dan Ketua SBMI, kita akan mendiskusikan isu di atas, faktor penyebabnya, serta kontribusi dan harapan mereka. Sahabat, mari kita mulai diskusi siang hari ini dengan perkenalan dan sapaan dari Ibu Menaker kita. Selamat siang, Ibu Ida. Terima kasih telah berkenan hadir dalam seminar pada siang hari ini. Kehadiran Ibu telah dinantikan oleh banyak sekali PMI di banyak negara penempatan. Kami rindu sekali mendengarkan sapaan dari Ibu. Maka kepada Ibu Ida, waktu kami persilahkan. Silakan Ibu Ida. Oke, ya, baik. Ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di Indonesia ini selamat siang ya, saya tentu berbeda-beda di berbagai negara. Selamat siang, salam, salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam sehat untuk kita semua. Yang saya hormati Pak Dino Patijalal, Chairman Board of Trustees Indonesian Diaspora Network Global, Pak Said Zaidan Shah, Presiden Diaspora Network Global, kemudian Pak Dr. Yurdi Yasmi, Koordinator Seminar Kongres of Indonesia Diaspora yang ke-6. Dan saya lihat ada banyak sekali perwakilan PMI dari Malaysia, Taiwan, Arab Saudi, Hong Kong, dan Amerika Serikat. Yang saya hormati juga para perwakilan organisasi pekerja migran Indonesia, dalam hal ini Serikat Buruh Migran Indonesia, SBMI. Seluruh peserta Kongres, hadirin semua yang berbahagia. Pertama, tentu saya mengajak kita semua untuk tidak berhenti memanjatkan rasa syukur kita kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayah-Nya kita dapat berkumpul dalam acara Kongres Diaspora Indonesia meskipun secara virtual. Atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, saya menyampaikan apresiasi kepada komunitas diaspora yang telah menyelenggarakan acara ini. Semoga acara ini dapat menjadi media untuk mempererat tali silaturahmi dan berbagi informasi serta sekaligus meningkatkan kerjasama di antara komunitas diaspora dengan seluruh pemangku kepentingan baik swasta maupun pemerintah. Rekan komunitas diaspora, hadirin sekalian yang berbahagia, pemerintah Indonesia mengakui pentingnya migrasi tenaga kerja bagi perkembangan pembangunan bangsa Indonesia. Faktor ekonomi merupakan pendorong utama angkatan kerja Indonesia untuk melakukan migrasi. Menurut survei yang dilakukan oleh Bank Dunia bekerjasama dengan BPS, diperkirakan jumlah pekerja migran Indonesia sekitar 9 juta orang. Jumlah ini memperhitungkan baik PMI prosedural maupun yang non-prosedural. Sementara itu, jika dilihat dari data penempatan yang tercatat di Sisko TKLN,
rata-rata penempatan selama 5 tahun terakhir sekitar 266 ribu orang. Dengan proporsi pekerja migran perempuan lebih tinggi dari laki-laki. Pekerja migran ini tersebar di hampir 200 negara dan dalam 3 tahun terakhir ini memang harus kita akui didominasi oleh pekerja domestik. Saat ini terdapat 13 atase ketenagakerjaan yang melayani pelindungan PMI di negara penempatan. Jadi dari 200 negara kita baru punya 13 atase ketenagakerjaan. Hadirin yang berbahagia, pemerintah memiliki komitmen yang kuat dalam melindungi kepentingan PMI beserta keluarganya dalam rangka mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak dan dalam keseluruhan kegiatan baik sebelum bekerja, selama bekerja maupun setelah bekerja dari sisi apa? Dari aspek hukum, ekonomi, dan sosial. Pada akhir tahun 2017, DPR dan pemerintah telah mengesahkan, saya kira ini sahabat-sahabat semua, rekan-rekan semua tahu, Undang-Undang nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia yang ini merupakan pengganti dari Undang-Undang nomor 39 tahun 2004 yang Undang-Undang 1817 ini memiliki beberapa perubahan yang sangat fundamental, diantaranya adalah cakupan pelindungan PMI termasuk keluarganya, adanya jaminan sosial bagi PMI, dan perbaikan proses penempatan. Dalam masa pandemi COVID-19, pemerintah Indonesia terus mengupayakan untuk menjaga keselamatan jiwa penduduk Indonesia, termasuk bagi seluruh pekerja migran Indonesia dan WNI non-PMI yang berada di luar negeri. Pemerintah telah mengambil beberapa langkah strategis. Yang pertama adalah keputusan Menteri Nomor 151 tahun 2020 tentang penghentian sementara penempatan pekerja migran Indonesia. Kebijakan tersebut diambil bertujuan sekali lagi untuk memberikan perlindungan kepada pekerja migran Indonesia dan keluarganya, serta masyarakat luas dan masyarakat secara umum untuk turut serta dalam upaya global memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Yang kedua, keputusan Menteri Ketenagakerjaan nomor 294 tahun 2020 tentang pelaksanaan penempatan pekerja migran Indonesia pada masa adaptasi kebiasaan baru, kebiasaan yang lahir setelah kebiasaan baru, dan ini tentu saja keputusan Menteri ini memperhatikan situasi dan kondisi perkembangan wabah dan tentu saja untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi nasional serta memperhatikan kebijakan beberapa negara penempatan yang sudah membuka masuknya tenaga kerja asing. Sampai saat ini sudah ada 53 negara yang telah dibuka untuk penempatan pekerja migran Indonesia. Yang ketiga, upaya pelindungan kami lakukan melalui koordinasi dengan perwakilan Republik Indonesia, baik KBRI maupun KCRI, serta memberikan himbauan penyebaran informasi melalui media sosial, penyelesaian pengaduan masalah ketenagakerjaan, koordinasi pemulangan, dan pemberian bantuan bahan pokok serta masker. Di dalam negeri, pemerintah mengeluarkan beberapa program pemberdayaan dan bantuan sosial yang diperuntukkan bagi masyarakat Indonesia yang terdampak COVID-19 serta terus menggalakkan vaksinasi COVID-19 kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya kepada kelompok rentan, diantaranya adalah orang yang akan bepergian ke luar negeri seperti teman-teman pekerja migran kita. Hadirin yang berbahagia, berkaitan dengan isu yang akan dibahas dalam sesi ini, yaitu mengenai isu kesehatan, pengawasan dalam menjamin kesehatan fisik dan mental, jaminan sosial dan pelindungan sosial bagi pekerja migran Indonesia, saya ingin menyampaikan beberapa hal.
Untuk isu pertama mengenai kesehatan pekerja migran Indonesia. Persyaratan kesehatan bagi calon pekerja migran Indonesia yang akan bekerja ke luar negeri adalah merupakan salah satu persyaratan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia, di mana setiap calon pekerja migran Indonesia harus sehat secara jasmani maupun sehat secara rohani, yang ini dibuktikan dengan surat keterangan sehat berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan dan psikologi. Terkait dengan persyaratan kesehatan tersebut, pemerintah melalui Kementerian Kesehatan telah menetapkan fasilitas pelayanan kesehatan yang direkomendasikan melakukan tes kesehatan bagi calon pekerja migran Indonesia. Yang berikutnya, isu yang kedua mengenai pengawasan pemerintah dalam hal kesehatan fisik dan mental. Dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 disebutkan bentuk-bentuk pelindungan selama pekerja, yang mana pelindungan selama bekerja dilaksanakan oleh perwakilan Republik Indonesia di negara penempatan. Kemudian pasal 27 ayat 1-nya memang tidak disebutkan secara eksplisit terkait dengan pelindungan kesehatan bagi PMI, namun pelindungan kesehatan pada prinsipnya termasuk dalam pelindungan selama bekerja sebagaimana yang diatur dalam huruf C pasal 27 tersebut yang menyebutkan mengenai fasilitasi pemenuhan hak pekerja migran Indonesia. Yang ketiga, mengenai jaminan sosial. Jaminan sosial bagi PMI telah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia, di mana Permenaker ini merupakan amanat pasal 29 ayat 5 Undang-Undang 18 2017. Dalam Permenaker 18 2018 ini disebutkan bahwa jaminan sosial ketenagakerjaan yang dilaksanakan oleh BPJS Ketenagakerjaan menyelenggarakan tiga program, yaitu jaminan kecelakaan, jaminan kematian, dan jaminan hari tua. Saat ini kami bersama BPJS Ketenagakerjaan dan Dewan Jaminan Sosial Nasional sedang melakukan review terhadap Permenaker nomor 18 tahun 2018 ini, yang tujuan review adalah memperluas cakupan manfaat bagi PMI yang menjadi peserta program jaminan sosial ketenagakerjaan. Setelah kami mendengarkan banyak masukan, kami akan mereview Permenaker 18 tahun 2018. Saya ingin sampaikan juga terkait jaminan sosial kesehatan bagi PMI akan diatur dalam peraturan Menteri Kesehatan ini sesuai dengan amanat PP nomor 59 tahun 2021 tentang pelaksanaan pelindungan PMI. Isu yang keempat mengenai penyediaan pusat pelindungan PMI di negara penempatan. Terkait dengan pusat pelindungan PMI di negara penempatan, pada prinsipnya telah dilaksanakan oleh perwakilan di negara penempatan, di mana perwakilan kita di negara penempatan, khususnya yang memiliki atase ketenagakerjaan, telah membuka layanan pelindungan PMI yang dimulai dari layanan pengaduan, layanan pendampingan atau advokasi, layanan penyelesaian permasalahan, serta layanan lainnya yang bertujuan untuk menunjang optimalisasi pelindungan PMI di negara penempatan. Bapak-Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, isu pekerja atau buruh migran memang sangat kompleks dan sangat dinamis, mengikuti perkembangan peradaban manusia sebagai aktor utamanya. Kami sangat berharap komunitas diaspora Indonesia dapat turut serta membantu pemerintah untuk kepentingan market intelligence, mulai dalam rangka penempatan atau dalam rangka pelindungan pekerja migran Indonesia. Selain itu juga sekaligus dapat mendiskusikan bentuk kerjasama ke depan yang visible untuk bisa kita lakukan bersama, tentu tetap mengacu pada peran dan fungsinya masing-masing. Saya kira ini pengantar diskusi saya, semoga Allah senantiasa meridhoi, memberikan kekuatan kita, dan mudah-mudahan
semua kita bisa keluar, segera keluar dari pandemi COVID-19. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Ibu Ijaya. Terima kasih terutama telah menggarisbawahi pentingnya menjamin pemenuhan hak PMI dari sebelum kerja, saat bekerja, hingga pekerjaan telah selesai. Selanjutnya, teman-teman, mari kita dengarkan bersama pemaparan realita lapangan PMI oleh tiga perwakilan PMI, Mbak Umroh Hatun dari Malaysia, Bang Jaya dari Taiwan, dan dari Arab Saudi, Mas Slamet Haryadi. Yang pertama, kita akan manggil dulu Mbak Umroh Hatun. Apakah sudah siap ya Mbak Umroh Hatun? Ya, siap. Silakan Mbak Umroh Hatun, waktu kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Natalia. Selamat siang Bapak dan Ibu semuanya. Pekerja rumah tangga atau PRT migran sering berada di situasi kerja yang tidak mendukung, mengalami pelanggaran hak pekerja, dan tidak ada jaminan atas kerja layak. Respon lambat terhadap persoalan yang kami alami seperti gaji tidak dibayar, tidak ada libur, dan dokumen dirampas majikan. Kami juga rentan terhadap penipuan dan manipulasi oleh calo maupun agen, apalagi di tengah pandemik, risiko kami mengalami gangguan kesehatan dan psikologis juga menjadi lebih tinggi. Seperti keletihan ekstrim karena jam dan beban kerja yang semakin bertambah sehingga mengurangi masa rehat. Kecemasan tertular COVID dan kesulitan mendapatkan vaksin, depresi karena kehilangan penghasilan, sedangkan pengeluaran juga semakin banyak. Permasalahan psikologis yang menumpuk ini diperparah dengan sulitnya akses ke layanan kesehatan dan jaminan sosial. Hal ini berdampak pada munculnya kasus-kasus bunuh diri pada kelompok migran. Memang ada nomor hotline dari Jabatan Buruh Malaysia, namun layanan tidak mencakup kasus-kasus kekerasan dan dampingan psikologis, serta PRT undocumented tidak berani menelpon hotline ini. Embassy juga memang menyediakan shelter untuk PMI yang mengalami permasalahan, tetapi tidak mencakup isu kesehatan mental, dan saat pandemik ini shelter memiliki prosedur rumit, sangat terbatas aksesnya, dan ada beberapa ditolak karena overload. Untuk bantuan psikososial dan pendampingan kasus kekerasan dapat diperolehi dari NGO lokal, misalnya dari Mercy Malaysia, Tenaga Nita, dan Pertimik, tetapi tentu saja dengan sumber daya yang terbatas. Berdasarkan tantangan yang kami alami sebagai PMI, khususnya PRT migran, beberapa usulan yang bisa disampaikan antara lain, satu, jaminan perlindungan undang-undang untuk kerja layak, termasuk pengesahan rancangan undang-undang pekerja rumah tangga, dan mendorong aturan turunan undang-undang PMI nomor 18/2017, khususnya yang terkait aspek kesehatan dan jaminan sosial. Pembahasan MOU perlindungan PRT juga harus memuat jaminan untuk akses kesehatan. Yang kedua, pemerintah di tengah pandemik ini perlu mempermudah akses layanan pendampingan kasus kekerasan dan psikologis, terutama penyediaan layanan konseling dan healing. Dan yang terakhir, pemerintah perlu mengembangkan modul untuk mentraining PMI dan berkolaborasi dengan kelompok PMI di negara tujuan untuk mengurangi dampak kasus kekerasan dan permasalahan psikologis yang dialami PMI. Itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Mbak Umi. Selanjutnya kita dengarkan dari Bang Jaya, Taiwan. Silakan Bang Jaya. Terima kasih Mbak Natalia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Dan selamat siang kepada yang terhormat Ibu Menteri Dr. Ida Fauziah serta seluruh sahabat PMI dimanapun berada. Saya Hendro Wijaya, pekerja migran Indonesia yang bekerja di sektor formal di negara penempatan Taiwan. Multi kompleksnya permasalahan PMI di Taiwan menginduk kepada dua hal, yaitu yang pertama, skema penempatan PMI yang masih menggunakan jasa PT
PJTKI di Indonesia dan pihak agensi di Taiwan, sehingga karena pungutan biaya di PJTKI melebihi biaya penempatan PMI yang sudah ditetapkan BP2MI dan pemerintah, hingga membebani PMI sampai di negara penempatan Taiwan. Yang kedua, tidak berjalan maksimalnya implementasi undang-undang perburuhan sektor formal karena masih adanya pelanggaran pembayaran upah lembur yang tidak sesuai dengan perhitungan resmi, diberlakukannya biaya job secara ilegal, dan dipekerjakan tidak sesuai dengan job. Ketiga, kurang tegasnya sanksi hukum dan tidak transparan terkait nama agensi nakal, sehingga PMI terus masuk di agensi nakal tersebut yang berakibat terjadinya penindasan, pungli, dan mengalami diskriminasi oleh para pelaku. Untuk yang kedua, belum disahkannya Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga yang referensinya yaitu, satu, upah pekerja rumah tangga masih di bawah standar upah minimum, namun harus bekerja tanpa jam yang jelas dan tidak ada kepastian hari libur. Yang kedua, ketika pekerja rumah tangga mengalami kecelakaan hingga jatuh sakit dan harus dioperasi, namun biaya operasi juga pengobatan hingga pulih harus ditanggung oleh pekerja rumah tangga tersebut. Yang ketiga, banyaknya praktek pemotongan jam libur yang semena-mena dan pemungutan biaya proses pindah majikan sebelum atau sesudah finish kontrak secara ilegal. Berdasarkan referensi di atas, saya berharap melalui Ibu Menteri dan juga pemerintah Republik Indonesia untuk mendesak pemerintah Taiwan agar Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga segera disahkan. Demikian paparan, referensi, dan harapan dari saya yang mewakili 288.000 pekerja migran Indonesia di Taiwan. Semoga menjadi bahan pertimbangan Ibu Menteri dan pemerintah Republik Indonesia untuk segera melakukan perubahan dan adanya realisasi yang nyata dalam dua hal di atas. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Mbak Natalia. Terima kasih, Bang Jaya. Kawan, selanjutnya kita dengarkan suara dari Timur Tengah ini. Dari Arab Saudi, Mas Faiz Slamet Haryadi. Silakan, Mas Slamet. Di-unmute dulu, Mas Slamet. Thank you. Yes. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Menteri yang saya hormati dan yang saya banggakan, saya sangat bersyukur bisa berjumpa saat ini. Ibu Menteri, saya akan menyampaikan realita yang terjadi di Arab Saudi, khususnya bagi para PMI ya. Dengan adanya COVID-19 yang ada di Arab Saudi ini, banyak dampak yang diterima oleh para PMI, salah satunya yaitu ada pengurangan gaji karena kerja tidak full, ada juga yang tidak bekerja lagi seperti para mutawif atau para guide, ada juga yang sudah tidak mampu lagi untuk membayar kontrakan. Namun dari itu semua, saya lebih fokus kepada tenaga kerja ilegal ya, atau overstay, yang mana sekarang dengan aturan yang sangat ketat oleh pemerintah Arab Saudi, sudah tidak bisa bekerja lagi, dan beliau merasa tidak nyaman dan ingin pulang ke Indonesia. Dan kami, Ibu Menteri, mengenai permasalahan itu, kami sudah berusaha untuk memberikan sumbangan kepada teman-teman dengan cara patungan, kita memberikan semacam sembako, namun hal itu tidak bisa mencakup keseluruhan dari PMI yang memang cukup banyak yang ada di Arab Saudi. Oleh sebab itu, Ibu Menteri, ini harapan kami semua, khususnya para PMI yang ada di Arab Saudi dan mewakili teman-teman yang illegal atau overstay yang sudah merasa tidak nyaman lagi tinggal di Arab Saudi, kami mengharap kepada Ibu Menteri supaya adanya pemulangan gratis atau repatriasi
Namun kami juga sudah sadar ini bukan masalah kecil, ini membutuhkan dana yang cukup besar. Oleh sebab itu kami juga menyarankan kepada Ibu Menteri atau pihak yang terkait untuk mengadakan diplomasi tingkat tinggi dengan pemerintah Arab Saudi. Karena kenapa sekarang ini masa emasnya Indonesia dengan Arab Saudi, yang mana hubungan Indonesia dengan Arab Saudi sangat erat antara dubesnya, antara presidennya. Jadi saya harap untuk adanya diplomasi tingkat tinggi sehingga adanya amnesti atau pemutihan sehingga bisa pulang ke Indonesia. Karena kenapa informasi kepada Ibu Menteri, tenaga ilegal Indonesia yang ingin pulang ke Indonesia dari Arab Saudi untuk masuk penjara aja pulang melalui Tarhil itu harus bayar dengan biaya yang sangat tinggi, sekitar 4.500 real sampai 6.000 real. Oleh sebab itu sekali lagi saya mengharap adanya pemulangan gratis atau adanya diplomasi tingkat tinggi dengan Arab Saudi supaya ada amnesti sehingga teman-teman kita ini bisa pulang dan bisa tenang di Indonesia. Demikian Ibu Menteri, mudah-mudahan ini ada jawaban yang konkret dan mencerahkan bagi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Mas Faiz. Terima kasih untuk ketiga perwakilan PMI dan selanjutnya kami persilahkan Ibu Ija Menaker untuk memberikan respon terhadap realita lapangan yang telah disampaikan oleh ketiga perwakilan PMI. Silakan Ibu. Terima kasih Mbak Natali. Terima kasih juga masukan dari Mbak Umrohatun, Mas Jaya, dan Mas Lama. Saya mendengar dengan baik apa yang disampaikan oleh Mbak Umrohatun, Mas Jaya, dan Mas Slamet. Saya kira juga menggambarkan kondisi di tempat yang lain. Ini kan dari Malaysia, Taiwan, dan dari Arab Saudi. Saya kira mungkin kurang lebih kondisinya di negara yang lain mungkin kurang lebih sama. Saya kira saya merespon kondisi global dulu. Pandemi COVID ini memang luar biasa dampaknya. Saya kira tidak hanya teman-teman yang ada di negara penempatan, di negara kita sendiri dalam negeri juga merasakan hal yang sama. Pengetatan mobilitas masyarakat mengakibatkan harus berkurangnya produksi yang juga berdampak pada akhirnya berkurangnya pengupahan. Tidak sedikit teman-teman yang harus dirumahkan karena kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Tentu ini memang situasi yang sulit, tidak hanya dialami oleh Indonesia tapi dialami oleh banyak negara. Pemerintah melakukan banyak langkah yang diharapkan fokus yang pertama adalah penanganan kesehatannya. Kemudian pemerintah juga memitigasi dari dampak COVID-19. Apa yang disampaikan oleh tiga perwakilan ini tentu juga akan menjadi catatan, tidak hanya catatan bagi kami di Kementerian Ketenagakerjaan, tapi juga catatan dari kementerian atau lembaga yang lain. Berkaitan dengan yang disampaikan oleh Mbak Umrohatun, Mas Jaya, Mas Slamet, penanganan permasalahan PMI di negara penempatan telah dilakukan oleh perwakilan kita, baik itu oleh KBRI maupun KJRI. Saya kira di forum ini juga hadir para perwakilan kita. Dan kami juga berharap kepada seluruh teman-teman PMI, baik di Malaysia, Taiwan, dan Arab Saudi, dan negara lainnya, jika mengalami permasalahan, kiranya dapat disampaikan kepada perwakilan kita untuk dibantu penyelesaiannya. Dan dalam masa pandemi ini kami mendapatkan laporan dari perwakilan kita melalui Adnaker yang menyampaikan bahwa pelayanan terhadap PMI memang mengalami kendala karena akses yang terbatas kepada pemerintah negara setempat dalam mengupayakan penyelesaian permasalahan PMI. Karena adanya kebijakan lockdown serta adanya personil di perwakilan RI yang terkonfirmasi COVID-19. Namun dengan kondisi ini saya kira teman-teman juga harus percaya bahwa para perwakilan kita di dalamnya ada Adnase Ketenagakerjaan kita terus berkomitmen
untuk terus melaksanakan pelayanan bagi PMI yang bermasalah dan berupaya untuk melakukan penyelesaiannya. Kami juga mengharapkan dalam forum diaspora ini antara PMI, para pemerhati PMI di negara penempatan dapat berkomunikasi dan berkoordinasi dengan perwakilan kita di negara penempatan. Kami juga akan dorong dan kami sampaikan juga kepada atase ketenagakerjaan kita. Untuk Malaysia, perlu kami sampaikan bahwa saat ini kami dan Kementerian Sumber Manusia atau KSM Malaysia telah menyepakati untuk membahas kembali MOU tentang penempatan PMI di sektor informal, yang mana salah satu usulan kami terkait dengan proses penempatan di Malaysia akan dilakukan melalui one channel system, yaitu mekanisme penempatan dan pelindungan PMI yang dipekerjakan oleh pengguna PMI melalui sistem database yang terintegrasi antara Kementerian Ketenagakerjaan, KSM Malaysia, dan dalam sistem ini mewajibkan pengguna di Malaysia yang memperkerjakan PMI untuk mengikut sertakan dalam program jaminan sosial dan atau asuransi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Ini sedang dalam proses pembahasan. Yang berikutnya yang disampaikan oleh Mas Jaya, memang kita tidak bisa pungkiri bahwa Indonesia tidak memiliki hubungan diplomatik dengan Taiwan. Namun dalam upaya pelindungan PMI di Taiwan, kita melalui jalur kerjasama perdagangan dan ekonomi di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan, saya kira Mas Jaya juga tahu, dalam konteks kerjasama di bidang penempatan dan pelindungan PMI di Taiwan, KDI di Taipei selaku perwakilan Indonesia dan TETO di Jakarta selaku perwakilan Taiwan telah menandatangani MOU yang mengatur hal tersebut. Kerjasama ini juga memperkuat upaya peningkatan pelindungan dan kesejahteraan pekerja migran yang bekerja di luar negeri serta mencegah masuknya pekerja migran ilegal yang unprocedural dan undocumented. Kerjasama ini tentunya juga akan diimplementasikan kedua belah pihak, terutama dalam memperbaiki tata kelola penempatan yang lebih efektif, efisien, mudah, dan murah. Tadi juga menyebutkan ada beberapa agensi yang nakal. Kami selalu mengarahkan kepada KDI di Taipei melalui Kabid Ketenagakerjaan KDI Taipei untuk dapat memberikan sanksi apabila terdapat pelanggaran yang dilakukan oleh agensi yang merugikan PMI. Adapun sanksi yang biasa dikenakan yaitu sanksi blacklist, di mana sanksi ini memiliki akibat kepada agensi untuk tidak dapat menempatkan PMI lagi. Terkait dengan usulannya untuk meminta kami melakukan pembicaraan terkait dengan pengaturan undang-undang pekerja rumah tangga, saya kira ini menjadi bahan kami untuk berbicara lebih lanjut. Terima kasih masukannya. Di dalam negeri sendiri, undang-undang pekerja rumah tangga ini ada juga sedang diinisiasi oleh DPR. Inisiasinya oleh DPR, kami sedang menunggu menjadi draft resmi DPR. Dan pada akhirnya kami tentu akan ada perwakilan dari pemerintah untuk membahas bersama undang-undang pekerja rumah tangga. Ini dalam negeri ya, tentu yang disampaikan oleh Mas Jaya tadi adalah terkait dengan undang-undang pekerja rumah tangga di Taiwan yang selama ini memang belum dalam sebuah undang-undang sehingga mungkin akan lebih kuat jika diatur dalam undang-undang. Terima kasih masukannya, jadi bahan kami untuk melakukan pembicaraan lebih dalam lagi. Yang berikutnya yang disampaikan oleh Mas Slamet, perwakilan PMI dari Arab Saudi, bangga mendengar para PMI di Arab Saudi bergotong royong saling membantu dalam kondisi yang seperti sekarang ini. Memang yang dibutuhkan adalah kemauan kita untuk bergandengan tangan, saling membantu antar satu dengan yang lainnya. Saya sekali lagi apresiasi pada teman-teman PMI di Arab Saudi yang sangat concern untuk memberikan untuk bergotong royong antar PMI.
Pemerintah melakukan berbagai upaya perlindungan pada saat pandemi COVID-19 termasuk di negara penempatan. Kami selalu berkoordinasi dengan para adnaker untuk selalu update kondisi PMI. Kemudian kami selalu meminta update terkait dengan kebijakan negara penempatan, kemudian memetakan potensi permasalahan dan melakukan upaya penanganan termasuk memberikan bantuan. Selain itu, pemerintah melalui perwakilan RI di luar negeri juga menyediakan layanan pengaduan. Salah satu pelindungan selama pekerja yang diamanatkan Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia adalah fasilitas repatriasi, bantuan pemulangan yang diberikan kepada PMI dalam hal terjadi peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi, dan PMI yang mengalami masalah. Tentunya permasalahan secara teknis ini harus dikoordinasikan oleh perwakilan RI di luar negeri dengan Kementerian Luar Negeri, tentu dengan memperhatikan skala prioritas dan anggaran yang tersedia. Saya kira ini juga akan kami koordinasikan lebih lanjut dengan Kementerian Luar Negeri. Saya kira itu Mbak Natalia, respon saya terhadap yang disampaikan oleh tiga perwakilan PMI kita. Baik, terima kasih banyak Ibu Ija. Dan selanjutnya kita akan langsung mengundang tiga panelis kita pada siang hari ini. Ada Mbak Ima Maitul Maisyaroh, PMI Amerika, Mas Haryanto, Ketua Serikat Buruh Migran Indonesia, dan Mbak Eni Lestari, yang adalah Ketua International Migrants Alliance. Yang pertama kami persilahkan Mbak Ima Maitul Maisyaroh untuk menyampaikan masukan kepada pemerintah dan juga kepada PMI. Silakan Mbak Ima. Terima kasih Mbak Natali. Selamat malam dari Amerika, yang terhormat Ibu Ida. PMI di Amerika. Saya dulu datang ke sini pada tahun 1997, saya ditawari untuk bekerja ke Amerika sebagai nanny dan asisten rumah tangga. Saya dijanjikan bayaran 150 per bulan dan semua biaya ditanggung termasuk biaya paspor, visa, dan tiket pesawat. Tapi setelah saya tiba di Amerika dan mulai bekerja, saya tidak menerima bayaran tiap bulan. Majikan saya menjanjikan bayaran saya akan dikasihkan kalau saya pulang. Saya mengalami kekerasan dan pelecehan dari majikan selama 3 tahun. Saya bertahan bekerja dan akhirnya saya tidak kuat lagi dan saya kabur dengan bantuan tetangga. Tetangga membawa saya ke yayasan yang menolong para buruh migran. Saya dikasih bantuan shelter, bantuan sosial, dan psikologi sampai saya bisa mandiri lagi. Saya mau membicarakan tentang recruitment fee atau biaya pembayaran untuk bekerja ke luar negeri. Sepengetahuan saya, kalau di Amerika itu ya perusahaan yang membutuhkan pekerja migran untuk bekerja di luar negeri seperti di pabrik, pembangunan, pelayaran ikan, dan sebagainya. Mereka bekerja sama dengan agen untuk mencari pekerja dan mereka juga menanggung biaya untuk para calon pekerja. Tapi kebanyakan agen juga menarik biaya besar kepada para calon pekerja. Biayanya bisa sampai sekitar 50 juta. Para calon pekerja ada yang harus jual tanah, cari hutang ke keluarga atau ke bank, berharap pasti bisa membayar hutang untuk biaya dalam jangka waktu beberapa bulan setelah bekerja. Tapi belum tentu bayaran dan biaya hidup di perantauan cukup dengan gaji mereka. Dan akhirnya pada masa kontrakan habis dan seharusnya pekerja pulang, mereka tidak bisa pulang atau kabur karena hutang belum terbayar semuanya. Akhirnya mereka ada yang kabur atau menetap secara ilegal, terpaksa cari kerjaan lain, dan ada yang mengalami eksploitasi dan terjebak dalam situasi human trafficking.
Masalahnya dengan agen-agen itu, mereka selalu menerima pendaftaran untuk bekerja ke luar negeri. Sedangkan lowongan kerja belum tentu ada, dan akhirnya para calon pekerja menunggu bertahun-tahun, ada yang sampai 5 tahun. Kadang karena lamanya menunggu lowongan kerja, calon pekerja ada yang mengundurkan diri dan tidak bisa kembali, biaya tidak bisa kembali semuanya. Ini pengalaman tidak, kayaknya pengalaman bagi PMI yang bekerja ke luar negeri kemanapun. Saya sarankan pemerintah Indonesia untuk membuat protokol dan kebijakan buat PT atau agen untuk membatasi pendaftaran para calon kerja untuk ke negara manapun. Contohnya pendaftaran dibatasi hanya sampai 100 orang per tahun. Nomor 2, agen tidak boleh menarik biaya kecuali biaya pendaftaran sampai pekerjaan dijamin ada. Terima kasih, itu yang saya mau sampaikan. Terima kasih Mbak Ima dari Amerika. Selanjutnya kita akan terbang ke Jakarta nih, ke Mas Haryanto. Mas Haryanto Ketua SPMI, silakan Mas Haryanto menyampaikan masukan dari SPMI pada pemerintah Indonesia. Ya, terima kasih Mbak Natali atas waktu yang diberikan kepada saya. Yang saya hormati Ibu Menteri Tenaga Kerja dan rekan-rekan semua pekerja migran dimanapun beranda dan semua kawan-kawan narasumber yang ada di sini. Isu sosial dan kesehatan yang selama ini juga menjadi masalah penting yang seringkali tidak dibicarakan dalam isu-isu yang lain. Kami tahu semua bahwa saat ini kita sudah mempunyai Undang-Undang 18 tahun 2017 sebagai antitesa perubahan tata kelola yang lebih baik daripada Undang-Undang 39 tahun 2004 yang lalu. Jadi reformasi tata kelola memang sudah diatur secara signifikan di dalam Undang-Undang 18 tahun 2017. Tetapi Ibu Menteri yang terhormat, kalau kita melihat praktek di lapangan yang terjadi, tata kelola migrasi itu masih mengacu pada Undang-Undang 39 tahun 2004. Bagaimana kemudian penampungan masih terjadi, perekrutan masih terjadi, tata kelola pendidikan vokasinya juga masih mengacu pada Undang-Undang yang lama. Ini juga sangat berdampak kepada calon buruh migran Indonesia untuk tidak bisa menguatkan mentalnya sebelum berangkat. Justru penampungan yang ada hari ini justru malah melemahkan mentalnya kawan-kawan calon buruh migran Indonesia. Kami tahu semua bahwa hampir 67% persoalan buruh migran itu memang berasal dari dalam negeri. Tapi mudah-mudahan dengan harapan baru ini menjadi salah satu kenyataan, tapi faktanya tidak. Belum lagi kami melihat Ibu Menteri dengan fakta-fakta di lapangan berbasis pada riset, berbasis pada data penahan kasus dan sebagainya, buruh migran kita di saat pandemi ini seringkali mengalami persoalan yang berlapis. Ada persoalan ketenagakerjaan yang sejak dulu juga belum terselesaikan dengan baik, misalkan adalah soal situasi kejut budaya. Bagaimana kawan-kawan ini seringkali juga dihadapkan dengan budaya yang berbeda dengan di Indonesia yang tidak diakomodir sebelum berangkat, dipahamkan sebelum berangkat. Kemudian kasus-kasus ketenaga kerjaan yang lain, saya kira tidak saya rincikan, tetapi yang paling penting adalah bagaimana melihat terkait dengan kondisi COVID ini, teman-teman buruh migran juga seringkali menghadapi stigmatisasi. Bagaimana pencurian upah terjadi terhadap kawan-kawan buruh migran? Bagaimana kemudian kawan-kawan buruh migran juga masih dilabeli sebagai pembawa virus? Tentunya ini sangat berdampak panjang, Ibu Menteri, terkait dengan kesehatan mental. Bagaimana kawan-kawan bisa bekerja dengan baik, bisa kuat untuk mewujudkan impian sebelum berangkat, ketika kemudian ketahanan mentalnya itu seringkali terganggu dan kita nggak tahu bagaimana cara mengatasi itu semua.
karena semakin banyak buru migran yang berangkat, juga riset yang disampaikan oleh beberapa referensi menunjukkan kesehatan mental seringkali menurun kepada kawan-kawan buru migran Indonesia. Dampaknya adalah sangat luas. Ada yang kemudian depresi mengambil langkah pintas untuk keluar dari majikannya dan terjerat pada kasus hukum. Ada dampak yang lebih miris lagi, yaitu ada percobaan bunuh diri, bahkan ada beberapa data sudah bunuh diri. Kemudian kerentanan dengan mental yang kurang kuat kemudian dimanfaatkan oleh para oknum untuk masuk pada isu-isu narkoba, isu-isu radikalisme. Ini terjadi di lapangan sampai hari ini, Ibu Menteri. Maka oleh sebab itu kami sangat-sangat berharap kepada khususnya adalah Menteri Tenaga Kerja dan pemerintah keseluruhan untuk segera mengimplementasikan Undang-Undang 18 tahun 2017 secara masif. Yang pertama adalah merubah skema pendidikan sebelum berangkat. Bagaimana kemudian penguatan mental itu dididik, dilatih, diajari sebelum berangkat dengan merubah metode yang saat ini berada. Kami tahu itu ada semua, tetapi tidak cukup untuk kawan-kawan buruh migran kita, karena penguatan mental yang berbasis pada hukum budaya itu hanya bisa dilakukan satu hari sebelum berangkat, yaitu ada di PAP. Dengan lahirnya undang-undang baru ini, mudah-mudahan Bu Menteri bisa mereformasi tata kelola untuk yang lebih baik, bisa memaksimalisasi BLK-BLKLN di daerah-daerah untuk menjadi basis penguatan mental calon pekerja migran Indonesia, khususnya adalah perempuan. Terima kasih. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mas Haryanto. Kita lanjut ke Ketua IMA, Mbak Eni. Silakan, Mbak Eni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Yang terhormat Ibu Menteri, Panitia CID6, rekan-rekan pembicara, dan seluruh peserta yang hadir saat ini. Saya ingin memaparkan kondisi pekerja rumah tangga migran Indonesia di luar negeri, termasuk di Hong Kong, dan apa harapan-harapan kami ke depan, khususnya di masa pandemi. Sektor terbesar PMI di luar negeri adalah pekerja domestik, yaitu PRT dan penjaga jompo yang mayoritasnya perempuan. Sebelum pandemi, kondisi kerja PRT migran sudah sangat berat karena pemerintah di negara-negara penempatan masih belum memasukkan PRT migran ke dalam perlindungan undang-undang perburuhan kecuali di Hong Kong. Tidak ada kontrak kerja standar, jaminan libur, standar makanan layak dan jam kerja. Inilah alasan utama mengapa PRT terus-menerus mengalami perlakuan buruk di tangan majikan dan agen-agen yang jahat. Sejak pandemi COVID-19, kondisi kesehatan PRT migran semakin memburuk dan genting. Survei yang dilakukan Badan Koordinasi Migran Asia atau AMCB, sebuah aliansi migran lintas negara di Hong Kong, menunjukkan bahwa PRT mengalami 3 jenis stres sekaligus. Pertama, stres fisik disebabkan oleh jam kerja yang semakin panjang hingga 17 sampai 19 jam per hari. Tidak terjaminnya kuantitas dan kualitas makanan bergizi, kurang layaknya tempat tidur, dan ditambah larangan libur. Kedua, stres mental. Di tengah work from home dan school from home, tuntutan kerja semakin banyak. Mulai dari membersihkan rumah dan masak berkali-kali dalam sehari, menjaga anak dan jompo, dan belanja. Selain itu, PRT dilarang libur, bahkan hingga berbulan-bulan, sehingga tidak ada waktu beristirahat dan rileks. Tuntutan keluarga di kampung pun bertambah, karena mereka juga terimbas pandemi, mulai dari kehilangan kerja dan pendapatan, bimbingan sekolah online anak, hingga kebutuhan sehari-hari. Sementara, PRT tidak bisa cuti pulang yang semakin menambah tekanan dan stres. Ketiga, stres keuangan yang disebabkan oleh biaya kebutuhan tambahan tak terduga yang harus dibayar oleh PRT sendiri, seperti membeli masker, sanitizer, dan makanan sehat agar tidak tertular virus corona. Bagi mereka yang tidak mendapatkan dari majikan, terpaksa harus mengorbankan 10-15% dari gajinya yang sudah sangat kecil untuk bisa memenuhi kebutuhan darurat tersebut.
Beban lain adalah biaya penempatan yang menguras 6 hingga 9 bulan gaji kami, penahanan dokumen oleh P3MI dan agensi tanpa adanya mekanisme penyelesaian yang mudah dijangkau oleh pekerja migran di luar negeri. Ibu Menteri yang terhormat, kami sangat senang ketika pemerintah Indonesia akhirnya menjamin bahwa biaya penempatan tidak dibebankan lagi kepada PMI, mengakui overcharging sebagai sebuah pelanggaran hukum dan negara menjamin hak korban untuk bisa menuntut hak kami kembali melalui UU PPMI nomor 18 tahun 2017. Akan tetapi, hingga sekarang kami masih belum menikmati manfaat dari pasal-pasal perlindungan tersebut. Selain itu, UU PPMI nomor 18 2017 masih mendiskriminasikan PLT migran karena mewajibkan kami untuk menyertakan surat wali dan masuk ke P3MI untuk bisa bekerja ke luar negeri. Bahkan kami yang sudah bertahun-tahun di luar negeri pun juga masih diwajibkan untuk menggunakan jasa P3MI dan agensi setiap kali mengurus kontrak kerja. Dan tentu kami harus membayar biaya lagi yang sangat mahal. Jika tidak, maka kontrak kerja kami tidak akan diproses sehingga kami terancam tidak dapat bekerja di negara penempatan tersebut dan bahkan dipulangkan. Kami sungguh tidak memahami mengapa PRT terus-menerus diikat kepada P3MI tanpa diberi kelonggaran agar bisa mengurus kontrak kerja sendiri dan tetap mendapat perlindungan ketenagakerjaan dari negara. Apakah karena profesi kami yang hanya PRT dan atau karena kami perempuan sehingga dianggap lemah tidak berdaya? Kami tidak mau selamanya terjebak ke dalam sistem penempatan yang menggiring kami ke jurang eksploitasi dan perbudakan modern. Kami sangat berharap agar hak kami sebagai pekerja, perempuan dan manusia yang merdeka dan diakui dan dihormati secara hukum Indonesia. Untuk itu, mewakili PRT migran, saya ingin menyampaikan harapan-harapan kami sebagai berikut. Pertama, jamin calon PMI sebagai penerima manfaat program hak vaksin dan jaring pengaman sosial masa pandemi. Kedua, bebaskan PRT migran dan seluruh PMI yang sedang cuti dari beban biaya tes PCR, baik ketika pulang ke tanah air atau kembali ke negara penempatan. Ketiga, jamin hak libur, standar makanan layak, dan standar jam kerja bagi PRT migran. Keempat, beri pilihan kepada PRT migran untuk memilih antara diproses P3MI atau mandiri. Kelima, bebaskan PRT migran dari beban biaya penempatan. Keenam, segera ciptakan mekanisme penyelesaian kasus menuntut P3MI yang transparan, adil dan mudah diakses PMI di luar negeri melalui kedutaan dan konsulat. Ketujuh, hentikan praktek penahanan dokumen oleh P3MI dan agensi. Kedelapan, tiadakan surat izin wali sebagai syarat bekerja ke luar negeri. Kesembilan, berikan bantuan keuangan kepada PRT migran dan seluruh PMI yang kehilangan kerja dan dipulangkan ke Indonesia. Kesepuluh, berikan bantuan pemulangan bagi seluruh PMI yang sedang tertahan dan tidak bekerja di luar negeri, baik yang berdokumen maupun yang tidak berdokumen atau overstay dari segi penampungan, tiket kepulangan, dan transportasi hingga ke tempat asal. Kami sangat berharap Ibu Menteri segera mempertimbangkan dan menindaklanjuti harapan-harapan kami di atas demi meringankan beban jutaan PRT migran dan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam dan terima kasih Mbak Eni Lestari. Sekarang saatnya kita akan kembali ke Bu Ida. Bu Ida, ini ada dua pertanyaan yang telah kami kumpulkan dari PMI Singapura dan juga PMI Korea Selatan. Saya bacakan ya Bu ya. Dari PMI silakan. Singapura, ya, ada dua pertanyaan dari PMI Singapura. Yang pertama terkait pemalsuan data yang dilakukan oleh PT secara sepihak. Siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana langkah perbaikan data? Yang kedua, untuk PMI yang sedang cuti dan harus melakukan swab PCR, apakah PMI bisa menggunakan paspor saja tanpa KTP? Karena sudah menjadi rahasia umum bagi kita semua bahwa banyak sekali PMI yang memiliki data yang berbeda antara paspor dengan KTP. Ada dua pertanyaan lagi dari PMI Korea Selatan.
Yang pertama, bagaimana respon pemerintah Indonesia terhadap penantian panjang calon PMI yang belum bisa berangkat? Banyak dari mereka yang habis biaya dan menanti tanpa kepastian dalam kecemasan. Yang kedua, bagaimana perkembangan program G2G? Ya, kami mengundang Ibu untuk memberikan tanggapan dan masukan atas pertanyaan di atas. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Mbak Natalia. Terima kasih juga atas respon dari para panelis, mulai dari Mbak Imamatul Maisaro, Pak Haryanto, kemudian yang terakhir Mbak Eni Lestari. Masukan-masukan tersebut kami nilai sangat baik untuk perbaikan tata kelola penempatan PMI kita, khususnya di masa pandemi COVID-19. Pemahaman Mbak Eni Lestari, pemahaman Pak Haryanto cukup dalam terkait dengan isu yang terkini terkait dengan kondisi PMI kita. Tentu sekali lagi saya menyampaikan terima kasih karena ini sangat berharga masukannya. Sekali lagi masukan ini sangat baik untuk perbaikan tata kelola penempatan. Dan tentu saja akan menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan lebih jauh lagi. Mbak Imamatul Maisaroh, cukup bangga Mbak Imamatul Maisaroh yang hari ini menjadi kebanggaan kita bisa survive di Amerika. Sampai saat ini memang belum ada kerjasama penempatan antara pemerintah Indonesia dan Amerika Serikat. Saya kira ini menjadi perhatian bersama. Apakah proses penempatan tersebut prosedural dan dilakukan oleh pelaksana penempatan yang memiliki izin resmi atau tidak? Dan ini diperlukan kerjasama dan peran serta masyarakat yang melaporkan adanya indikasi human trafficking. Pemerintah tentu akan secara aktif melakukan upaya pencegahan PMI secara prosedural dan mendukung pencegahan dan penindakan bagi pelaku human trafficking. Saya kira pemerintah tidak akan segan memberikan sanksi bagi pelaku penempatan yang melanggar peraturan perundang-undangan dan tentu saja akan melaporkan pelaku tindak pidana human trafficking kepada pihak yang berwajib. Pak Haryanto, seperti yang telah saya sampaikan sebelumnya bahwa syarat dan prosedur penempatan pekerja migran Indonesia adalah merupakan bagian dari pelindungan PMI sendiri untuk mencegah serta meminimalkan permasalahan yang mungkin terjadi termasuk masalah kesehatan mental. Pemerintah telah dan terus melakukan perbaikan tata kelola penempatan sesuai dengan Undang-Undang PMI bahwa tadi disampaikan bahwa belum ideal, iya memang belum ideal, kami terus akan menyempurnakan, memperbaiki tata kelola sebagaimana keinginan yang ideal yang tercantum dalam Undang-Undang 1817. Tentu kami membutuhkan dukungan dari seluruh stakeholder yang peduli terhadap pelindungan PMI termasuk dari SPMI. Terkait dengan pengawasan ketat terhadap PTKMI, telah kami lakukan dan terus kami lakukan. Kami juga berharap adanya peran dari unsur masyarakat untuk melaporkan apabila adanya dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh P3MI dalam proses penempatan PMI. Kami tidak segan memberikan sanksi kepada P3MI yang terbukti melakukan pelanggaran yang dapat merugikan PMI yang ditempatkan. Undang-Undang 1817 itu sebenarnya memberikan tugas yang sangat jelas bagaimana tugas pemerintah pusat, bagaimana tugas pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, sampai tugas P3MI. Ini memang belum sampai sekarang, dan sampai sekarang belum sampai pada situasi yang ideal sebagaimana yang dimaksud di Undang-Undang 1817. Misalnya, PMI itu berangkat ke luar negeri harus diposisikan sebagai pekerja yang sudah memiliki kompetensi. Dan untuk menjadikan seorang pekerja itu memiliki kompetensi, itu ada tanggung jawab pemerintah
pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan menyiapkan balai latihan kerja sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi termasuk kompetensi calon pekerja migran Indonesia. Dan sebenarnya urusan ketenagakerjaan itu adalah urusan wajib pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Jika pemerintah melakukan itu tidak berarti menggugurkan kewajiban pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten kota. Belum ideal ini semakin tidak ideal karena kita mengalami pandemi COVID-19. Tidak sedikit pemerintah kabupaten kota yang sedianya mengalokasikan untuk peningkatan kompetensi itu sekarang harus merealokasi untuk kepentingan penanganan COVID. Tentu ini bukan alasan untuk tidak menggugurkan alasan untuk tidak memberikan upaya peningkatan kompetensi, tentu tidak. Tapi saya ingin mengatakan bahwa kondisi pandemi COVID-19 ini semakin menjadikan keinginan kita yang ideal itu semakin jauh. Jadi, tapi meskipun begitu, kami akan terus melakukan upaya-upaya. Kami sedang mengidentifikasi juga BLKLN yang selama ini memberikan layanan pelatihan kepada calon pekerja migran. Kita dorong agar mereka menjadi lembaga pelatihan LPK swasta, LPKS, LPK swasta yang bisa memberikan layanan. Karena kalau dilihat dari kebutuhannya, maka tidak cukup hanya diberikan layanan oleh pemerintah, apakah itu pemerintah pusat atau pemerintah daerah. Juga butuh keterlibatan swasta untuk berinvestasi dalam upaya peningkatan kompetensi. Berbagai catatan yang disampaikan oleh Mas Pak Haryanto tadi, saya kira ini menjadi catatan penting bagaimana menyesuaikan kondisi penempatan itu menjadi bagian dari pembelajaran yang akan dilakukan oleh lembaga pelatihan, apakah itu pemerintah atau swasta. Catatannya, terima kasih sekali Pak Haryanto. Sekali lagi, kami terus melakukan upaya agar kondisi ideal yang diatur dalam Undang-Undang 18-17 ini bisa kita laksanakan. Mbak Eni Lestari, saya juga ingin menyampaikan mungkin kurang lebih sama kondisi update terkini bagaimana kondisi PMI pada masa pandemi COVID-19 ini. Pemerintah akan terus melakukan upaya dalam peningkatan kesejahteraan PMI dan pemenuhan hak-hak mereka, termasuk waktu kerja, waktu istirahat, dan pekerjaan yang layak. Pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas dengan menempatkan PMI yang memiliki kompetensi. Tadi sudah saya sampaikan sebenarnya, yang boleh bekerja ke luar negeri adalah mereka yang memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi. Ini belum ideal. Saya kira kalau saya mau jelaskan profil ketenagakerjaan kita, karena kondisi existing profil ketenagakerjaan kita itu 55,9% itu didominasi oleh mereka yang pendidikannya SMP ke bawah. Kita memang punya beban. Di satu sisi kita sudah mewajibkan peningkatan kompetensi, sementara sebenarnya role materialnya itu dalam kondisi memang tingkat pendidikannya SMP ke bawah. Ini kenyataan yang saya kira juga jadi pemahaman teman-teman semuanya. Kami terus berupaya meningkatkan kualitas dengan menempatkan PMI yang memiliki kompetensi sebagai salah satu bentuk pelindungan bagi pelindungan terbaik dan mencegah permasalahan. Sebenarnya itu sih kunci utamanya. Kompetensi itu menurut kami adalah bentuk pelindungan terbaik kepada PMI. Terkait dengan hari libur bagi pekerja domestik atau pekerja rumah tangga, terus kami dorong melalui perundingan bilateral dan dituangkan dalam MOU, khususnya bagi negara-negara yang belum memiliki peraturan yang melindungi pekerja sektor domestik. Kami berharap kepada para PMI di negara penempatan dalam kondisi kita belum ada
aturan hukumnya, maka saya mengajak kepada para PMI di negara perempatan untuk tidak ragu melaporkan setiap permasalahan yang dialami kepada perwakilan kita dan melaporkan kepada kami apabila ada pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh P3NI seperti yang disampaikan tadi, penahanan dokumen, pengenaan biaya penempatan yang tidak sesuai, dan yang lain-lain yang disampaikan. Melalui apa? Melalui mekanisme pengaduan yang saya sebutkan sebelumnya, di mana banyak cara untuk melakukan pengaduan, baik online maupun offline. Perwakilan kita, akan menindaklanjuti laporan-laporan dari PMI yang mengalami permasalahan ketenagakerjaan. Terkait dengan pelaksanaan pembebasan biaya penempatan, saya kira ini menjadi ranahnya Kepala PP2MI untuk mengatur, dan kami sedang melakukan kajian yang intens bagaimana implementasi pembiayaan melalui KUR yang selama ini memang belum banyak diserap oleh para pekerja migran, padahal subsidi yang diberikan oleh pemerintah kepada CPM ini cukup tinggi. Kami sedang melakukan kajian lebih detail lagi bagaimana implementasi KUR ini untuk membantu para PMI kita. Yang berikutnya terkait dengan program vaksinasi, ini adalah merupakan program nasional dan adalah merupakan hak setiap warga negara termasuk PMI. Bahkan saat ini pemerintah melakukan program vaksinasi terhadap PMI yang pulang ke Indonesia sebelum kembali ke daerah asal. Itu kepada tiga panelis. Yang berikutnya tanggapan yang disampaikan melalui chat dari perwakilan PMI Singapura dan Korea Selatan. Yang pertama dari PMI Singapura ya, terkait dengan pemalsuan data secara sepihak oleh PT, saya perlu sampaikan di sini, ini adalah merupakan bentuk pelanggaran berat yang dilakukan oleh siapapun termasuk PT yang merupakan P3MI. Kami harapkan kepada teman-teman PMI jangan sungkan untuk melaporkan hal ini kepada kami, agar kami dapat menindak tegas kepada P3MI yang melakukan pemalsuan data. Untuk melakukan perbaikan data, kami akan membantu memfasilitasi ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil setempat, dan juga akan kami koordinasikan di tingkat pusat, yaitu dengan Kementerian Dalam Negeri. Saat ini memang ketentuan dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan, bahwa untuk melakukan tes PCR, akan dimintakan NIK yang tercantum di KTP. Terkait hal ini, apabila ada teman PMI yang cuti dan melakukan kesempatan untuk mengurus KTP, kami berharap dapat dilakukan pengurusan KTP. Perlu saya sampaikan juga bahwa KTP ini adalah merupakan identitas kita sebagai warga negara Indonesia dan berlaku untuk seumur hidup. KTP ini adalah merupakan dasar bagi masyarakat untuk melakukan pengurusan dokumen-dokumen, baik untuk bekerja maupun untuk hal yang lain. Selain itu, dengan adanya KTP atau NIK, ini akan memudahkan bagi pemerintah untuk melakukan pendataan kependudukan serta pendataan-pendataan lain yang diperlukan. Pemerintah sedang mengintegrasikan berbagai kepentingan dalam satu sistem. Saat ini misalnya Kementerian Ketenagakerjaan sedang mengintegrasikan data terkait dengan bantuan subsidi upah. Kami harus mengintegrasikan melihat data di kependudukan di Kementerian Dalam Negeri. Kami juga harus meng-cross-check dengan Kementerian Sosial, mereka sebagai penerima DTKS, dan seterusnya. Memang belum sampai pada situasi yang ideal, tapi pemerintah terus bagaimana caranya integrasi ini dalam sebuah sistem yang mempermudah bagi seluruh masyarakat dalam mengakses kebutuhannya. Yang berikutnya
pertanyaan dari perwakilan TNI Korea Selatan. Sampai saat ini, saya kira ini ada perwakilan dari Korea Selatan, pemerintah Korea masih menutup penempatan TNI melalui mekanisme G2G. Kami telah melayangkan surat resmi kepada Menteri Tenaga Kerja Korea pada bulan Juli 2021 yang lalu yang meminta dibukanya kembali penempatan PMI dalam skema IPS. Selain itu, melalui Dirjen Bina Penta dan PKK, kami juga memanggil atase ketenagakerjaan kedutaan atase tenaga kerja kedutaan Korea Selatan di Jakarta untuk menanyakan pembukaan kembali penempatan PMI G2G. Dan jawaban dari atase tenaga kerja kedutaan Korea Selatan di Jakarta terkait dengan masih ditutupnya penempatan PMI dengan skema G2G ini dikarenakan saya kira teman-teman tahu angka positif COVID-19 kita masih kategori sangat tinggi. Hal ini juga sejalan dengan informasi yang disampaikan oleh KBRI Seoul yang menyampaikan bahwa berdasarkan koordinasi dengan HRD Korea, penempatan baru dalam skema IPS dari seluruh negara mitra IPS yang berjumlah 16 negara, termasuk Indonesia, untuk sementara waktu ditutup dinilai kasus positif COVID per hari di negara-negara tersebut masih tinggi. Jadi tidak hanya berlaku untuk Indonesia saja, tapi dengan 16 negara yang lain. Tentu ini memang tidak menggembirakan bagi kita semua. Saya mengerti teman-teman yang sudah lama menunggu kesempatan untuk bisa ditempatkan di Korea, menunggu kesempatannya, tapi saya kira teman-teman tahu kondisi COVID kita Juli-Agustus, meskipun sekarang sudah mulai melandai, tapi varian Delta telah menghantam bagaimana kondisi kita menjadi semakin parah. Saya yakin dengan komitmen kita mengikuti protokol kesehatan, kita bisa tekan positive rate-nya, sehingga kesempatan teman-teman untuk bekerja di Korea ataupun di negara-negara lain yang masih belum membuka kesempatan bisa segera terbuka. Kuncinya satu, kita komitmen untuk menjaga protokol kesehatan. Karena ada korelasi positif antara kepatuhan kita terhadap prokes itu dengan positive rate. Sederhana saja, penggunaan masker misalnya, salah satu dari 3M masker itu ada korelasi positifnya antara kepatuhan kita menggunakan masker dengan positive rate-nya. Semakin tinggi kita patuh, maka semakin rendah positive rate-nya. Sekarang ini secara nasional, kalau di Indonesia, ini sekedar informasi buat teman-teman, masih 82% kepatuhan masyarakat Indonesia untuk menggunakan masker, salah satu dari 3M. Nah, kalau masih 82%, saya kira angkanya masih tinggi positive rate-nya. Jadi saya mengajak melalui forum ini, penempatan yang diharapkan oleh teman-teman bisa segera kita wujudkan kalau kita juga bisa sama-sama menekan penyebaran COVID-19. Dan sekali lagi, saya apresiasi forum ini, dan ini menjadi forum yang strategis bagi kami, catatan-catatan penting telah diberikan oleh panelis maupun oleh perwakilan PMI. Saya kira ini kondisi yang kurang lebih sama dialami oleh PMI kita. Sungguh kondisi sulit ini tidak mudah bagi semuanya, tidak mudah bagi teman-teman yang ada di negara penempatan, tidak mudah juga bagi kami yang ada di Indonesia. Kita masih punya Tuhan yang kita bisa mintakan kepada Tuhan agar pertolongan diberikan kepada kita semua. Saya kira itu, Mbak Natalia, terima kasih sekali lagi. Terima kasih, Bu Ija. Terima kasih semuanya. Sahabat diaspora, saya ingin mengutip apa yang telah disampaikan oleh Bu Ija, bahwa tidak ada harapan yang mustahil untuk diwujudkan dengan bekerja sama. Kita semua dipanggil untuk bahu-membahu, saling peduli. Baik, dengan ini seminar khusus pekerja migran Indonesia di masa COVID-19, tantangan kontribusi dan harapan. Sesi sambung rasa telah selesai. Terima kasih spesial untuk Ibu Ida Fosia dan Ibu telah meneguhkan kami semua. Terima kasih juga untuk semua pembicara yang telah hadir.
semua partisipan, baik di Zoom, Facebook, dan YouTube. Dan juga tak lupa terima kasih spesial untuk pendukung sesi ini, GIZ. Terima kasih semuanya. Jumpa kembali di kegiatan Indonesian Diaspora Global berikutnya. Salam diaspora. Saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih semuanya.